peduli jadi apapun. Jangan menyerah. Bagaimana? Jika suatu hari aku tidak memiliki apa-apa, apakah masih akan mencintai? Kenapa menanyakan pertanyaan seperti ini? Hanya tidak percaya diri saja. Aku takut pada diri sendiri karena tidak memiliki apa-apa sehingga ini. Bodoh. Saat aku mencintai Tong Hao, dia tidak hanya tidak punya apa-apa. Dia masih utang 8.500 yuan. Ini adalah saham yang diperoleh ayahku dari ayahmu. Sekarang aku kembalikan semuanya. Juga saham atas namaku dan ibuku juga aku berikan kepada sebagai kompensasi dan kejadianmu. Apa bisa ditebus dari semua ini? Aku tahu. Kejadian ini sudah berlalu begitu lama. Apapun yang kami lakukan, tidak akan bisa menebus kehilanganmu. Kami hanya melakukan yang kami bisa untuk menebus kesalahan yang lain. Aku terus menganggapmu sebagai anakku. Tetapi, bahwa kau percaya padaku. Walaupun kau yang melakukan ini, aku tidak akan pernah memaafkan kau. Aku hanya berharap kau bisa memimpin semua yang baik, melindungi usaha yang dibangun oleh ayah kita. Dan aku memiliki satu permintaan kecil. Aku harap baik di sana yang baik ini bisa terus dilaksanakan. Dia pasti akan menjadi sesuatu yang sangat bagus. Sudah sejauh ini, kau masih mempertimbangkan ini, Chen? Sudah lupa. Yuni masih belum ditemukan. Masalah Yuni, aku akan terus berusaha carinya. Masalah ini tidak akan selesai dengan mudah. Jadi kau berikan semuanya kepada Sujaja. Dia pantas mendapatkannya. Ada kalanya mundur bukan cara berdamai yang baik. Tapi paling tidak, itu bisa membuat aku tenang.
Jensen, pengacara Direktur Shaw sudah melayangkan gugatan. Dia berencana akan minta pertanggungjawaban hingga bebas. Jika kejadian waktu itu benar-benar disebabkan oleh ayah, aku bersedia menanggung akibatnya. Selain itu, Direktur Su membocorkan kepada media tentang pengalihan saham. Beritanya sudah muncul. Kita harus meninggal ke tempat ini. Kalau tidak, wartawan akan datang lagi. Tuan Bojo, sampai jumpa. Aku percaya kita masih ada kesempatan untuk kerjasama. Halo, Jim. Sarjuno. Tidak disangka aku juga bisa seperti ini. Ajak temanmu ya. Silakan. Sampai jumpa. Hati-hati. Sampai jumpa. Terima kasih. Istirahat sebentar. Ya. Terjadi masalah besar. Ayo cepat lihat ini. Kenapa ini? Apa? San Chunhao diusir keluar dari Senwell. San Chunhao diusir keluar dari Senwell. Apa maksudnya? Maksudnya, dia kehilangan perusahaan dan juga tidak punya apa-apa lagi. Jangan-jangan tentang kabar ayahnya yang meledakkan kapal pesiar itu benar. Bos Tang, aku rasa jika ingin melakukan keuangan yang jadi lebih baik, maka harus mengubah ketentuannya. Ini rencana yang baru aku buat. Lihat. Baik, aku lihat dulu ya. Tidak bisa. Aku harus menelepon Cianyu. Halo, San. Halo, Cianyu. Terjadi masalah besar. Apa? Aku kirimkan tautannya padamu. Semoga senang ya. Kenapa bisa begitu? Kenapa? Kenapa? Kami sudah catat semuanya. Kau lihat apa yang terlewat atau tidak? Baik, Ibu. Ada apa ini? Junhao. Bagaimana? Pak Polisi, apakah kami harus pindah hari ini? Ini adalah peraturan, berlaku setelah penyegelan. Kalian hanya boleh membawa barang keperluan sehari-hari. Silakan berkemas. Tidak bisa mengerti keadaan.
begitu, kita bereskan barang-barang saja. Tidak bisa, aku harus mencarinya. Mencari kemana? Maaf, karena kesalahanku, kau juga tidak bisa bekerja di sebelah lagi. Tidak apa-apa, Jameson. Kau tidak usah mengajar aku. Aku akan terus mencari payungnya. Jika sudah ada kabar, aku langsung memberitahu. Kirim banyak nggak punya baju. Ini adalah upah bulan dan kompensasi kami untukmu. Terima kasih sudah menjaga kami selama ini. Terima kasih banyak juga. Aku tidak bisa menerimanya. Kamu tidak perlu mengkhawatirkanku. Aku bisa tinggal bersama putriku. Sekarang keluarga San sedang menjalani musibah seperti ini. Kehidupan selanjutnya, aku takut. Nyonya sulit menyesuaikan diri. Uang ini, anggap saja ketulusan dariku. Jagalah diri dengan baik. Dengarlah perkataanku. Terimalah. Terima kasih, Nyonya. Kelak Anda harus menjaga diri dengan baik. Kau juga. Ayo pergi. Aku ada di sini. Jangan khawatir.
watching you. Untuk penginapan Papua Main. Sink into despair before the strength of the Legion. Polisi masih belum menangkap orang yang sesuai dengan direktur Fan. Tidak pulang ke keluarga San. Tidak. Orang yang ditugaskan ke keluarga San menjaga selama 24 jam tanpa henti. Kalau direktur Fan kembali, kita pasti akan langsung ada informasinya. Menurut kami, baiklah. Halo. Direktur Sun, silakan. Bukan. Halo, GM Sun. Lama tidak berjumpa. Aku tahu. Kalian sudah menemukan Dini Ransom. Tidak ada dia, tidak bisa. Askar. Jangan sungguh. Bukan untuk mendapatkan balasan, tapi ingin mengenal seseorang padamu. Siap.
didukung olehmu. Ibu, jangan bilang begitu. Ibu beri aku waktu. Semuanya pasti akan mulai. Aku beli minuman dulu. Ibu juga aku disini saja. Dua botol air. Baik. Dua botol kuning. Maaf aku. Nanti saja aku belinya. Aku yang bayar. Terima kasih. San Chun Hao. Rumahmu sampai ke hotel, sampai di sini. Aku sangat mengkhawatirkanmu. Ini masalahku, biar aku selesaikan sendiri. Kamu apa? Hei! San Chun Hao, dasar bodoh kau ya. Jika sudah memutuskan bersama, hadapi masalah bersama. Apa maksudnya sembunyi diam-diam? Kau ingin mati? Kau tidak tahu ini sangat berbahaya? Aku tidak tahu. Aku tidak tahu apa-apa. Yang aku tahu, aku mengkhawatirkanmu sampai bisa gila. Kenapa kau tidak menjawab teleponku? Jadi hal yang begitu besar, aku hanya bisa mengikuti informasimu melalui berita. Aku tidak ingin kau menghadapi ini bersamaku. San Chun Hao, apa maksudmu? Dalam hatimu sama sekali tidak ada aku. Kau sama sekali tidak tahu betapa aku mementingkanmu dan mengkhawatirkanmu. Ini adalah dua hal yang berbeda. San Chun Hao bisa melakukan apa saja. Tidak akan membuat orang khawatir, tidak bisa membuat orang kasihan. Bukan seperti yang kau lihat ini. Kau sama sekali tidak tahu San Chun Hao yang paling terpuruk yang pernah kau lihat seperti apa. Saat itu kau setiap hari mengenakan pakaian rusak, mengantarkan barang, mengantarkan makanan bersamaku. Biarpun begitu, kau tetap optimis. Kau mementingkan segala kepentinganku, menghadapi masalah yang kuhadapi. Tapi bagaimana sekarang? Kau hanya tahu yang menghindar. Kau terus mengatakan tidak ingin aku meninggalkanmu. Tapi tindakanmu sekarang adalah meninggalkanku. Maaf, Jinya. Ini bukan niatku. Kau pernah bilang padaku, di dalam hati Yu Chunyu tinggal seorang malaikat. Ada seorang pangeran yang lebih seperti pangeran. Malaikat yang lebih seperti malaikat, yaitu Tuhan. Yu Chunyu, jika kau mengingat perkataanmu tadi, bisa membuatku terharu. Kuan Mei adalah rumahmu. Awas, tidak pakai masker. Begini dahnya. Aku ternoda. Dekara hujan. Last, I was sneaking smoothly and
Kepala editor sih sangat luar biasa. Halo direktur. Direktur Jim. Jim James. Ini direktur Jim. James, aku telah mendengar banyak tentang Anda. Akhirnya bertemu juga. Halo Jameson. Take this to Witherby. Kita bertemu lagi. Duduk. Terima kasih. Semuanya sudah tahu. Ini perbuatan senyolnya. Jelas-jelas penghinaan bagi senyolnya. Sudah sampai di sini. Kita. Sekarang aku direktur utama. Aku percaya aku pasti akan semua. Mulai hari ini, aku akan memimpin kalian. Dan Samuel masuk ke era baru. Dan juga, untuk calon GM, apa ada saran dari kalian?
Jia sebagai penanggung jawab tertinggi perusahaan harus mampu mengendalikan situasi secara keseluruhan. Kemampuan analisa prediksi dan memimpin kekompakan tim itu sendiri. Tapi untuk sekarang tidak ada orang seperti itu. Jadi Maskar. Aku juga akan menjabat sebagai Chief. Direktur Van ditemukan. Tadi pingsan di depan rumah Samuel. Kabarku tidak begitu baik. Menyasar. Selamat datang yang mulia. Silakan duduk. Kak Bibi, silakan. Jinsan, nyonya, ayo. Ayo, silakan, silakan. Ayo, ayo sini, sini. Ayo silakan duduk. Kita selesai makan, aku antar kalian ke sana. Ah, ya, benar sekali, ya.
Kami mewakili penginapan Tuan Rey bersulang untuk Tong Hau. Ayo bersulang. Tong Hau, kita kembali. Dan juga Nyonya San. Bersulang untuk Nyonya San. Bersulang untuk Nyonya San. Bersulang. Ayo makan lagi. Itu lauknya masih banyak. Ayo. Di sini rupanya. Cepat. Ayo. Kau lapar kan? Sudah makan belum? Geser. Aku datang untuk melihat Jameson dan Nyonya. Aku baik-baik saja. Kau sudah temukan Yumi? Masih belum. Kalau ada kabar segera aku beritahu. Tawai, makannya banyak ya. Aku sudah makan. Gimana? Aku menyuruhmu untuk sering kesini kan? Tapi kenapa kau lama sekali datangnya? Apa sih di sini agar bisa ambilkan makanan? Tidak ada waktu. Tawai, aku telepon kenapa tidak diangkat? Makan lebih banyak sayur kau ini. Kau coba udah gitu enak sekali. Enak kan? Ayo makan yang banyak makan. Ayo makan yang banyak. Apa kita ya? Makan ya. Ayo makan yang banyak. Bibi, kau ingin pergi ke toilet ya? Aku temani kau ke sana. Kita sudah masak susah payah tidak dimakan. Kalau tidak mau ya sudah. Tidak seperti itu mukanya. Maaf, ibu cinta saya. Berkasih ibu putra awal. Dia tidak bersuara makan. Jangan marah. Aku dapat mengerti ini. Kalau memang sedang ada masalah, siapa yang bisa makan dan tidur tenang? Ayo kemari-kemari. Kita bersulang. Ayo bersulang. Tidak bersedia makan dan insomnia. Sepertinya karena terlalu stres.
Saat itu, kalian membawanya ke dokter psikologi. Karena perhatian dari keluarga dan teman-teman profesional juga tidak mencapai efek yang diharapkan. Baik, aku mengerti dokter. Terima kasih. Menurut ibu di sini bagaimana? Biasa saja. Nada, akhir-akhir ini kau tidak tidurnya. Ibu kau masak sup untuk membantu tidur. Efeknya sangat bagus. Setelah diminum, kau akan tidur dengan nyaman. Aku tidak selera. Aku mau berikan untukku. Enak sekali. Yang ini juga untukku ya. Bibi, apa kamarnya kau suka? Kamar ini dirancang oleh Tom Hall. Pemandangannya sangat bagus. Lumayan. Aku lelah, ingin istirahat. Baiklah, kau istirahat dulu. Kalau perlu apa-apa, panggil aku. Aku pergi dulu. Kalau begitu istirahat dulu, ya Allah. Aku juga mau istirahat. Belakangan ini pada saat ibuku tidak baik. Maaf ya. Tidak apa-apa. Belakangan ini terjadi banyak masalah. Dia pasti merasa sendiri. Jangan terus menurutkan air. Keberuntunganmu akan pergi nanti. Outstanding individuals. The lights are on the show. The hopes of Calendar.
jadi aku menurutnya semuanya. Aku tidak bisa menjaganya langsung. Untung saja masih ada apa. Dia bisa hidup sebaik ini. Aku bisa menjaga dia langsung. Dan juga menjaga. Cici, maaf. Telah membuatmu khawatir. Tidak apa-apa. Mungkin sekarang kau telah kembali. Ibu dan cuma jangan membahas mereka. Sambil lo mencelakai orang tua dan hampir mencelakai aku. Cuma memiliki segalanya dan tidak ingin sekali menyakitinya. Tanpa mereka, kita bisa hidup lebih baik lagi. Ibu pun membuatkanmu sarapan, makanlah sedikit. Aku tidak berselera. Bagaimana kesehatanmu bisa bertahan kalau begitu terus? Makanan ini buatan ibuku sendiri. Sangat enak. Tujuh. Kau tidak selayaknya muncul di kehidupan Chunhao. Karena kau, Yuni pergi meninggalkan kami. Maaf, Bibi. Aku tidak pernah berpikir akan jadi seperti ini. Aku akan mencarinya bersamamu. Jika terjadi sesuatu pada Yuni, aku tidak akan memaafkanmu. Maaf. Makanlah sedikit sarapan. Aku keluar dulu. Jadi, selamat pagi. Kau sudah bangun? Ada apa? Tidak apa-apa. Semalam aku tidur tidak nyenyak, pun aku sedikit nyeri. Sini aku pijat. Ibu cincin baik sekali. Ayo sarapan. Sambil aku pijat ya. Tidak perlu, kau sarapan saja. Duduklah. Makan selagi panas. Makan selagi panas. Kenapa kau tidak makan? Aku sudah makan. Oh.
Masih banyak yang ibuku membuatnya sendiri. Makanlah yang banyak. Sudah bangun. Selamat pagi. Selamat pagi. Daisy, waktunya makan. Pelan-pelan makannya. Kenapa cuma berdiri? Ayo cepat makan. Cici, tidak disangka kau hidup sendirian sebaik ini. Sebenarnya hanya hari ini saja. Ini juga pertama kalinya aku merasakan bangunan ini berasa seperti rumah. Kenapa? Karena ada kursi. Tidak sangka kau sudah datang padaku. Aku sudah tidak. Hanya aku sendiri yang tahu. Makan sendiri. Dokter bilang kekurangan nutrisi. Apa bisa jodoh seperti itu? Mau beri apa? Apa mungkin kita jual beli? Karena Jimmy sudah menuliskan jurnal, tidak mungkin aku masih mengerti Tai Chu. Ya, itu benar. Kusil. Thank you.
Ini sarapan ibu dulu. Sarapan paling enak sebelumnya. Terima kasih telah menonton. Yunir. Biasa baik. Parah Rian. Benarkah?
Jimmy merusak acara pernikahannya itu. Wajar saja kalau dia membenci Jimmy. Ujar sembarangan. Jimmy menyelamatkan Donald. Tidak. Aku tahu. Aku dengar dia itu. Jika kalian tidak bergosip, bisa mati ya. Guru Koki, kira Tuhan datang. Mas Koki akan enak untuk menyebutnya. Baik. Jadi, ini sudah kembali. Gimana? Dia sedang mencoba dengan lebih kecil di teras atendia. Tolong bantu aku untuk... Kalau begitu bagaimana kau dan ibu? Kami berencana untuk sementara tinggal di Bondi. Untuk beberapa waktu sambil mencari pekerjaan. Untuk sehari-hari tidak masalah. Kau berencana terus tinggal di Bondi? Apa karena ia cinta? Menyiapkan teh bunga untuk kalian. Kalian minumlah sambil bicara. Aku juga meminta guru menyiapkan lauk pauk untuk kalian. Setengah jam lagi sudah bisa makan. Kau jangan pura-pura baik di sini. Kalian merusak pernikahanku, hidupku. Setelah itu dengan kejamnya melukaiku. Dan kalian berdua sudah bersama.
bersama dengan begitu terbuka. Junhao, bagaimana kau bisa bersikap seperti ini padaku? Bagaimana bisa? Kenapa? Kenapa seperti ini padaku? Ibu di sini, ibu akan membelamu. Setidaknya ini sudah mudah. Cicin akan menjaganya dengan baik. Jika ini tidak bisa bebas dari sakit hatinya, kau dan Nijimu tidak akan berstuh. Kita memang tidak perlu hidup untuk orang lain, tapi setidaknya diri kita sendiri merasa aman. Pikirkan Iya. Mau